Ratusan santri pondok pesantren di Kota Sukabumi menggelar ngaji on the street. Membaca Al-Quran di tengah keramaian ini dilakukan untuk memupuk gerakan membaca Al-Quran sekaligus menunggu datangnya berbuka puasa. Ngaji on the street kali ini dipusatkan di halaman kantor Balai Kota Sukabumi, Jalan Syamsuddin, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan santri pondok pesantren Al-Fat membaca ayat suci Al-Quran secara bersamaan. Gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki moral dan menambah ketakwaan para santri di bulan suci Ramadan serta dengan mengaji, masyarakat bisa tertarik untuk mengaji Al-Quran setiap hari. Ngaji on the street dilakukan di berbagai titik, dari pukul 4 sore hingga menjelang berbuka puasa. Yang dibaca surat apa? Surat Juz 30 sama Juz dibagi-bagi. Ya, ada yang dari, pokoknya satu hari itu 30 menit itu 30 juz. Dalam 30 menit itu 30 juz. Iya, ngawas kayak gini. Terus tapi nggak di Pemda aja, di daerah-daerah yang lain gitu. Iya, tempat-tempat lain. Para santri berharap dengan acara tersebut dapat membumikan kembali membaca Al-Quran di kalangan muslim karena membaca Al-Quran akan menjadi syafaat di hari akhir. Ngaji on the street akan terus dilakukan para santri selama bulan Ramadan ini.